Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Idris Durian, petani dan penjual bibit asal Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Alhamdulillah kita di hari Selasa bulan Juli 2022. Ini kita sedang di Tasikmalaya. Ini kita sedang penanaman bibit alpukat. Ini kita sistemnya sistem busuk. Jadi ini teman-teman, jadi untuk penanamannya untuk kita bikin gundukan, karena untuk menjaga kelembaban di musim penghujan, karena juga untuk penampungan air di musim kemarau. Jadi untuk sistem penanamannya kita sistem busut, teman-teman, atau gundukan. Dan juga ini bibit-bibit kita yang kemarin kita vlog atau kita upload yang harga Rp250.000. Bisa dilihat 2 meter, teman-teman. Ada juga ya 1 meter setengah. Inilah unggulan-unggulan Banyumas. Ini pilihan Idris Durian, jadi tidak sembarangan bibit. Jadi untuk percabangan juga udah bagus. Percabangannya udah bagus, untuk batang juga udah besar. Bisa dilihat, teman-teman. Ini hampir 1 aqua. Ini kita sistem paket juga, paket tanam. Jadi kita membantu, kita tidak mahal, teman-teman. Jadi karena beliau bapak pemilik kebun tidak bisa penanaman karena repot juga, dan juga tidak tahu teori-teorinya, kita jauh-jauh dari Banyumas ke Tasikmalaya untuk pengiriman dan juga penanaman. Dan juga sistem penanaman kita sangat gampang. Untuk cara-caranya cukup dolomit, teman-teman, dolomit dan juga furadan. Jadi kita untuk pembinaan lubang tidak terlalu dalam, jadi cukup sedikit saja untuk kuat-kuat, karena bibit kita ini, teman-teman, jadi bibit planter bag, aduh sampai jatuh nih, teman-teman, ini jadi akarnya sudah benar-benar keluar, jadi tidak takut lagi untuk stres. Sekam juga sudah ada, ini untuk penggemburan, jadi kita udah komplit nih. Bisa dilihat mantap sekali untuk bibitnya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini kita cukup simpel untuk penanaman, kita cukup furadan dan juga dolomit campur seperti ini. Jadi 2 genggam atau 1 genggam cukup. Ini untuk dolomit, teman-teman sudah paham untuk mengurangi zat asamnya dan juga furadan, menjaga dari rayap, karena di sini daerah banyak rayap. Kita simpel, tidak perlu repot untuk penanaman bibit durian atau alpukat. Cukup furadan dan dolomit. Sebenarnya ada poe kambing yang bagus juga, cuma karena kita stoknya lagi kosong, kita padanya, karena tidak perlu repot, teman-teman. Bisa dilihat bibitnya, teman-teman. Ini sistem busut. Jadi penanaman sistem busut itu untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk sistem busut. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan dan juga bikin kebun itu cakep. Bisa lihat nih, teman-teman. Jadi gundukan seperti ini sangat mempercepat pertumbuhan. Di musim kemarau nanti bisa dibikin tanggul seperti ini, teman-teman. Jadi untuk nanti untuk musim kemarau bisa dibikin tanggul. Ini untuk menggenang air supaya air meresap ke dalam cukup puas. Dan juga nanti di musim penghujan air pun tidak bisa langsung keluar, tidak menggenang, jadi sangat efisien. Inilah cara-cara Idris Durian, sangat simpel. Terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti channel kami, Idris Durian. Semoga sukses, tentunya sehat selalu. Dan juga jangan lupa untuk pemula, jangan takut untuk mempercayakan kami. Idris Durian menyediakan segala bibit dari alpukat, bibit durian. Kita bermacam-macam jenis, kita bergaransi, kita juga siap paket tanam untuk membantu penanaman. Memang kita terlalu sore, ini udah hampir jam 4. Karena kita jauh dari Banyumas ke Tasik. Oke, teman-teman bisa ikutin terus cara-cara kita untuk penanaman, teman-teman. Ini sistemnya untuk bikin busut, jadi agak lama juga, tapi bagus di kebun, bisa cakep juga, teman-teman, tuh. Oke, teman-teman, jadi ini bibit kita, bisa dilihat 2 meter. Jenisnya ada Mickey, Alligator, Red Vietnam, dan juga Hass. Ini unggulan-unggulan yang petani-petani alpukat yang lagi dicari. Bisa dilihat dari batang-batangnya. Tuh, sangat besar. Percabangannya juga bagus.
hanya ada di Tris Durian, teman-teman. Ini kita juga tidak sembarang memilih bibit, karena kita itu sistem bergaransi. Bibit harus percabangan bagus, batang harus oke. Karena untuk kepuasan pembeli, kita harus full service. Hanya ada di Tris Durian, teman-teman. Oke, teman-teman, gitu aja dari kami. Terima kasih. Salam pecinta durian dari Banyumas dan juga Alpukat. Salam Tris Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.